Sahabat Karedok dimanapun kalian berada, Curahem berada dalam wilayah administrasi pada Kecamatan Cilele, sahabat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Curahem sendiri merupakan sebuah wilayah yang berada dalam wilayah perhutani dan lebih dikenal dengan nama jalan rayanya yang berada di tengah Kabupaten Lebak dan merupakan jalan penghubung dari Kota Rangkas Bitung atau Paneglang menuju ke arah selatan Kabupaten Lebak yang melewati jalur Cileles dan Gunung Kencana serta menjadi perbatasan antara Kecamatan Gunung Kencana dan Kecamatan Cileles. Wilayah ini, sahabat, masih asri akan keberadaannya hutan dan lebatnya pepohonan. Berbagai populasi hewan juga tinggal di dalam wilayah tersebut. Berbagai cerita dan kisah di masa lalu banyak menyelimuti wilayah ini. Namun, kini cerita-cerita tersebut sulit untuk bisa ditelusuri lebih dalam. Sedangkan, saat ini, Curahem sudah memiliki jalan yang enak untuk dilalui, serta ramainya pedagang yang tinggal, dan di beberapa titik banyak ditinggali oleh para penduduk dari Baduy luar yang tinggal di sekitar Curahem. Dilansir dari laman situs Golden History Entertainment Blogspot.com yang ditulis oleh Mas Andi Suherman, keberadaan Curahem tidak terlepas daripada ceritanya. Banyak kecelakaan yang sering terjadi di wilayah ini karena hal ini diakibatkan jalannya yang berbelok-belok serta di bagian jalan tertentu menjadi paling rawan akibat tanjakan yang langsung menuju tikungan, sehingga harus disarankan berhati-hati ketika melintas jalan di Curahem ini. Kalau di jurang mobil orang terasa lah, ya turunan, ya nawan terasa. Jalan turunan, nawan terasa. Tahu? Pemudi iya pak, orang burambu. Ya, orang burambu ibarat aja jalan bakalan nanjak. Nawan mobil kencang, guys, kosong. Dituliskannya juga bahwa di sisi lain, berbagai kisah lain di masa lalu banyak juga menyelimuti wilayah ini. Akibat banyaknya pohon yang tinggi-tinggi dan rindang yang keadaannya tidak seperti sekarang keadaannya ini, dahulu wilayah ini lumayan ditakuti oleh beberapa pengguna jalan dan masyarakat yang melintas karena dianggap sebagai wilayah yang rawan pembegalan. Pembegalan itu tindak kejahatan pencurian kendaraan dengan kekerasan, sahabat. Tidak jarang jatuh korban dan korbannya dibuang di sekitar Curahem ini. Serta ada pula sebagai salah satu lokasi pembuangan mayat dari korban tindak kejahatan di tempat lain. Hal ini dimungkinkan karena masih jarang adanya aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah itu atau berdagang hingga menginap serta akses jalannya yang masih rusak sehingga kendaraan pengguna jalan yang melintas harus berjalan secara berhati-hati sehingga memungkinkan para pembegal mudah melakukan aksinya. Sudah berapa kali dok?
Jawab dan jujur, jawab. Empat. Di wilayah mana aja? Indra semua. Angkas Pak. Biasanya ke Propres sih sama siapa aja nih? Sendiri Pak. Itu hasil jualannya jual buat apa keperluan? Rumah. Kamu menyesal nggak sekarang? Menyesal Pak. Hah? Coba ulang lagi? Apa? Ya. Parkir yang gitu lah jenis. Orangnya kabarnya sudah dibawa ke rumah sakit ini untuk infonya. Dengan riwayat kejadian itu, banyak sebagian masyarakat mengkaitkannya dengan hal mistis sahabat. Konon katanya, di zaman dulu, sering para pengendara yang lewat mengalami kejadian-kejadian aneh yang bikin bergidik. Ada yang pernah melihat penampakan hantu di pinggir jalan, bahkan ada juga yang melihat harimau dan ular besar melintas. Yang lebih seramnya lagi adalah, sering kejadian para pengendara dibingungkan oleh jalan yang tiba-tiba bercabang. Sahabat Kardok Lenca, dimanapun kalian berada, sahabat, percaya atau tidak, ada tak wajib meyakininya. Tayangan ini bertujuan agar kita supaya selalu senantiasa berhati-hati dalam berkendara dan usahakan kendaraan Anda dalam kondisi prima, sahabat.